Qala musanni Ibrahim Ta'ala Qala al al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira bin Bardizba al-Jufi al-Bukhari Rahimahullahu ta'ala Amin Babul kalam fil adhani Ini bab bicara pada waktu adhan Jadi dia lagi adhan Dia ngomong Pada waktu azan, Ya. atau juga nanti komat. Watakanlah Mas Sulaiman bin Suradin fi adani dan bicara oleh Sulaiman bin Surad pada azannya. Wakwal Hasanu berkata oleh Hasan labak sah tidak kenapa ayat hakak dia tertawa. Wahyu Azinu padahal dia lagi azan. Yuki atau dia lagi komat nggak apa-apa. Tapi bukan main, main. Ini bukan main-main. Dia tertawa ini bukan main-main. oh bercanda-canda nggak boleh. Kemarin udah kita pelajaran tentang talaub. Kalau talaub batal. Main-main batal. Apapun kalau main-main batal. Ya. ya, so, azan sih nggak batal. Maksudnya Ya jelek, gitu ya, oh main-main. Ini bukan, bukan karena main-main. Wa bilaikaladha sana musaddadun, kalaadha sana hammarun an ayuba wa abdul hamidi sahibi ziyadi wa ansimin al ahwali an abdullah ibn al harisi. Dari Abdullah bin Haris berkata, ia kala khutbahna ibnu Abbasin fi piyami. الرد غن فلما بلغ مؤذن أي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في فنزل القوم بعدهم إلى بعض فقال فعل هذا فعل هذا من هو خير منه وإنها أزمة Dari Abdullah bin Haris berkata ia ya khotibana Ibnu Abbas telah berkhutbah kepada kami oleh Ibnu Abbas fi yaumi ya Radhig. pada hari radhin jalan penuh air ya dan lumpur jadi radhin itu tinun wahilun tanah yang yang berlumpur Ada juga yang mengatakan azzar azzar arzul arzul maul qalil fi simad. Hmm. Ada juga yang mengatakan dia adalah uh, ar raz ar raz atau wa raz atinul At qalil min matarin akhirnya air yang sedikit dari sebab hujan. kita artikan ini ya fi yaumin fi yaumi pada hari jalan yang penuh air ya jalan yang penuh air dan lumpur kalau bahasa kita apa namanya itu becek ya bahkan kalau ada lumpurnya apa namanya debel becek ada yang berapa itu becek debel ya. Hmm. Ya, kenapa? Karena hujan. Becek debel karena hujan. Tapi kalau di sana mau di sini tidak seperti. Ini. sana kan pasir ya. Enggak begitu ya. Dibolehin begini. Bagaimana yang di sini? Debel. Apalagi tanahnya lumpur, apalagi hujannya lebat, apalagi. Falamma balagal muazzinu maka tatkala orang yang lagi azan itu sampai kata-kata hayya 'ala shalah gitu. Sampai di situ fa maka Ibnu Abbas memerintahkan dia yang azan ayyuna dia agar dia menyeru as-salatu fir -riha. Jadi disuruh ganti as-salatu Ini yang perdebatan kemarin ya. Yang kemarin tuh As-salatu firrihal. Salat dah di rumah. Salat di rumah. rumah. Ini baru becek, belok. Bagaimana kalau ada virus gitu ya. <laughs> Bagaimana kalau ada virus? Ini pesan di sini adalah apa? E, mengganggu e, sulit masyarakat. Bagaimana kalau ada penyakit lebih-lebih? Min babil aula. Fanazzarul hmm. qawmu ba'duhum ila ba'din lalu saling melihat oleh kaum sebagian mereka kepada sebagiannya oh, kok kok, kok, kok gitu ya? kok saling lihat-lihat kok semua yang di rumah kok di rumah kok semua yang di rumah berarti apa banyak protes ya, berarti apa banyak protes berarti protes bukan dari sekarang aja dari dulu udah ada Zaman Ibnu Abbas udah ada di protes. Kalau kemarin tuh banyak protes ya, wajar. Ya, wajar ya, dulu aja udah ada, masih zaman Ibnu Abbas. Bagaimana sekarang? Atau yang satu begini, Kata yang satu begini ya, wajar. Jangan ditanggepin, nah, kita tetap aja dengan ilmu kita. Tetap dengan ilmu kita. Nah, kalau kita ditanya, kita jawab. Istiqomah dengan ilmu. Jangan ngelihat kiri kanan, apalagi ngelihat Facebook, ngelihat Instagram, ngelihat YouTube. Ada ilmu YouTube itu mah Istiqomah, istiqomah dengan ilmu kita. Istiqomah. Faqala Lalu ibnu Abbas menjawab, berkata beliau menjawab nih ketika banyak protesan. Faala ada huwa khairun minhu telah melakukan ini oleh orang yang lebih baik darinya. Ini sudah dilakukan oleh orang yang paling baik siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih baik dari saya. Kata Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ya pak, misalnya Nabi, orang yang dekat sama Nabi. Di antara orang yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis, artinya apa? Ilmunya banyak. Nah kita kalau ada orang yang ilmunya banyak soleh, jadi orang alim, lalu dia soleh dua, alim soleh dia berpendapat, jangan ditentang. Artinya apa? Biar mereka, biar beliau berjalan dengan pendapatnya, kita dengan pendapat kita silakan, jangan kita salahkan beliau. Jangan kita salahkan. Kita lihat tuh orang alim lalu soleh. Insya Allah ini dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti imam-imam mazhab yang dulu kan begitu. Soleh alim ya. alim soleh. Berbeda pendapat, enggak masalah, Enggak apa-apa. Kita hormat. Jangan berbeda pendapat kita kata-katanya beda beda bawana eh Ente eh, yang belum paham, yang belum paham atau yang kagak ngerti atau yang enggak punya kapasitas untuk menilai, jangan menilai. Diam saja. Ya. Dunia jadi recet gara-gara apa? Orang bodoh komentar. Ayang eh, yang bodoh jangan komentar. Kadang apa dia bilang, gua walaupun gue bodoh, gua kan ngerti-ngerti juga. Eh, ngerti dari mana ente? Contohnya begini, orang kagak bisa baca kitab nilai orang yang bisa baca kitab baca kitabnya ngerti nggak? Nggak ngerti, kenapa? Nggak punya ukuran. Jadi oleh karena itu kalau kita nggak punya ukuran jangan nilai, serahkan kepada ahlinya. Wallahu a'lam